Bismillah tawassalna billah, Bismillah tawakkaltu ala Allah, Bismillah, Bismillah, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ibu-ibu, kita harus menuntut ilmu, semangat. Karena hujan Imam Ghazali, seseorang itu mendapatkan keberkahan apabila bertambah ilmu dan amal. Gitu. Jadi di sini jangan himung kalau bertambah pangkat, bertambah harta, bertambah duit, kecuali bertambah ilmu, hanya himung lihat itu. Nah, kawal kita kayak itu. Tabila ilmu bertambah, hanya himung. Biasanya kita kalau tabila duit bertambah, oh, himungnya luar biasa. Pas saja, Kak. Pas. Itu manusia normal, Bang, lah. Nah, tapi kalau bisa kita tingkatkan. Bagaimana supaya kayak aulia Allah. Nah, kalau ilmu bertambah, amal bertambah hari ini, dalail, biasanya kau tamat hari ini, nah, biasanya kalau tamat sehari, kau tamat, nah di situ himungnya kita kayak apa. Mudahan kita kawa kayak itu, kan. Amin. Karena ilmu ini penting benar, Boy. Mohon maaf, ada kalau nang viral, nang hanyar tadi meninggal sembahyang sujud, ya lah. Nang di belakang nih sujud nah, mencinguk pulang lah. Karena belum membangun, boleh pulangnya. Pas saja kak. Nah padahal mohon maaf lah, di dalam kitab Takdiratus Sadidah termasuk nang membatalkan sembahyang itu adalah ziyaratu rukni, ziarah rukun, ziyadah rukun, fi'li, menambah rukun perbuatan. Itu artinya menambahnya. Menjinguk, boleh pulang dah. Artinya sujudnya berarti 3 kali. Jadi kayak apa? Misalnya kita lihat apa selanjur nih melihat nengka itu karena laos barang sujud imam nih. Lalu kita menjinguk kalau sudah belum kah? Nah itu biar aja sudah. Jangan berbulik lagi. Biar aja kayaknya sudah. Biar aja duduk bertunggu, ditunggu ya. Nah, amun kita berbulik itu artinya kita menambah sujud batal jadinya. Maka iya aja Bang jadi imam ya kalau. Maka berjalan jauh bang ke situ, berbulik. Nah, padahal harusnya jauh-jauh, penting setapak dua tapak, gitu. Cukup aja sudah jadi imam. Nah, ini perlunya ilmu, nang alim di belakang imam nih. Nah, makanya abahnya Habib Syekh itu, presiden meninggal hari Jumat, bawa siat, bila apa-apa terjadi, akulah jadi. Nah, ini. Nah, jadi penting nang di belakangnya orang alim. Wallah alam. Nah, kita di dalam hidup ini banyak sholawat. Ujar abah guru kalau hendak parak doa Rasulullah banyakin salawat. Pokoknya ujar Nabi siapa nang pang banyak salawatnya maka itulah nang kena parak doa aku. Di antara salawat nang paling banyak isinya yaitu kitab Dalailul Khairat. Isinya salawat harus semuanya. Kalau nang lain kan pujian-pujian aja biasanya. Ada ini salawat dari awal sampai akhir. Makanya salawat itu digelar orang Qurannya salawat. Mudah-mudahan kita ketujuh membaca dalail. Yang kayak ibu apa Mam Haji nih Sidin Ajin sambil menunggu di toko baca dalail Sidin Masya Allah ada nang dulu melihat orang kakanakan berjual kambang nang hidup tuh sambil baca dalailnya menunggu Masya Allah mudahan kita ketujuh baca dalail. Nah ada kisah buaya orang ini karena penyakit kanker stadium 4 sudah lalu ujar dokter ini kada kau lagi harus minggu kena operasi kada kau kada punya anu sudah ibaratnya indarillah lah. Cuma kali disampaikan pang kayak itu. Cuma buruk lah nasibnya kayak namanya kata. Akhirnya Sidin gini, ini bujur kejadian. Akhirnya Sidin kayak apa? Lalu bertakon dua anak abahnya, jawabannya ayo kita baca selawatnya sudah, baca dalail aja sudah. Jadi nang laki baca selawat, nang bini baca selawat dalail khairat. Karena nang laki ini kebetulan orang nang katujum beri banyu. Bila orang beri banyu sembuh. Nang bini protes kenapa aja pian dia jangan memberi banyak orang sembuh imbau ulun ini penyakit nah kada si ampi-ampihan
Nah, lalu jenah laki, insya Allah kena. Mudah-mudahan dengan baca Zalail ini kita salawat. Ternyata buai seminggu baca salawat Bu Haji, apa yang terjadi? Tak mimpi Nabi. Nabi itu memusut ya waksidin. Wajah Nabi hilang sudah penyakit ikam. Jadi di dalam mimpinya itu mengkaya dibedah awaknya deh. Diambil Nabi penyakitnya, dibuangi, masuk akan lagi. Sembuh sudah jadi Nabi. Terbangun aja. Lalu bertakun dona laki. Abahnya, kayak apa nih? Wajah Nabi tadi malam sembuh sudah. Hari ini kita janji ke dokter. Biar aja kita tetap aja ke dokter. Allah senyaman pun sudah awak kerja. Akhirnya kata bapak kita periksa barang. Akhirnya sampai ke dokter. Dokternya itu boy kada Islam. Yang itu. Nah, lalu pas periksa langsung operasi ke dokter. Ini sudah waktunya. Kejar lalaki, ada dokter, mohon maaf, bisalah diperiksa lagi sekali. Kalau pindah apakah karena inya merasa nyaman awak sudah. Oh iya aja, periksa. Sekali periksa, Bu, apa yang terjadi? Disari ke dokter, laki bini. Kenapa aja sari? Buhan pian ini obat di mana aja? Itu. Maka ulun berjanji, bawa obat ke sini aja. Kan biasa itu dokter kalau datang lagi lah aja. Karena ini ya kalau sebagian tuh. Nah, ujarnya, kan ada kemana-mana kami. Karena pian menangati, dok, baik hilang kemana, bawa obat kemana, di sini aja. Mbak kenapa jadi hilang? Astagfirullahaladzim. Nah, semangatnya di sana. Bonok. Kenapa jadi hilang penyakit? Ulun aja, tak mimpi Nabi. Membaca salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ujar Nabi hilang penyakitnya sudah. Ya kaja. Takajud dokter tadi. Maka dites pula sekali lagi karena percaya dokter tadi. Ternyata benar-benar hilang, boy. Kehilang bang karena penyakitnya lagi. Apa yang terjadi? Langsung bersyahadat si dokter itu. Dokter itu bersyahadat. Dan dokter di rumah sakit itu ada 4 orang non muslim. Keempatnya bersyahadat mendengar kisah itu. Masya Allah. Itu masih hidup orang itu, Pak. Iya. Dan nong gari itu sudah hidup, masih hidup juga, bukan meninggal. Ini kebesaran dalailul khairat. Maka itu riwayat Abagur, Pak. Dalailul khairat Abagur 2 khatam sehari. Abagur itu baca. Abagur 2 khatam sehari. Guru Saman Mulia aja Allah yarham, menurut riwayat Guru Khairan, Sidin sempat tabila habis burdah malam Jumat aja Guru Saman itu mengiyau beberapa orang sepuluh di antaranya Guru Khairan. Guru Khairan salah satu guru anak Abagur berdua. Nah, itu jam baca dalailul sahataman malam Jumat, tiap malam Jumat. Kemudian makanannya paling nyaman aja. Kalah nama makanan burdah tuh. Pokoknya diberi makannya 10 ikung tuh makanan paling nyaman. Sahatam pang membaca lawas gelo berapa jam itu? Berapa jam biasanya? Membaca? Hah? 2-3 jam aja. Nah, paling cepat kalau orang paling cepat bae 1 jam setengah lah. Kalau orang lambat 4 jam 3 jam. Bagi orang. Nah, itu bae dalail ini kalau bisa. Karena dalail ini boy diantaranya mengubah hati kita, nasib kita insya Allah dirubah Tuhan dengan dalail itu. Karena orang banyak sudah. Habib Ali Sohibul Maulid itu dengan sebab si mengarang Simtud Durar itu membaca di makam Nabi 12 kali khatam, membaca di makam Nabi di Madinah sana. Maka terbuka putus ini ya kaum mengarang Simtud Durar Maulid Al Habsi itu. Nah itu dalail ini orang ini amal wali para bari. Guru kita 2 khatam sehari, makanya kemuliaan luar biasa sih. Di antaranya selain yang sidin kan dermawan sudahnya itu ya Allah, kadang-kadang kisahan lagi dermawannya. Cuma yang amalan dalail ini juga. Nah, karena orang-orang nyajak kalau amalan dalail itu. Muntung bubuhan gua jadi tadi. Nah, ya sekarang ada pertanyaan silakan sedikit. Terakhir kita ada tilawah sedikit. Sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin Pak Ustadz, okay. Saya perkenalkan saya Tias dari Anur Soleha, Majelis Anur Soleha, Loktabat Utara. Yeah. Yang saya ingin tanyakan Ustadz, dalil khairat termasuk solawat yang dianjurkan oleh Nabi Muhammad dan juga guru sekumpul. Yang saya mau tanyakan adalah untuk mengamalkannya, membacanya, apakah ada harus sesuai hisibnya atau harinya. Demikian Ustadz. Terima kasih. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Iya bagus. Jadi kalau Senin akhir, Senin juga, Selasa kan ada biasanya. Dan kayak ulun bawa nih Senin akhir tipis. Ini ulun dapat di undangan haulnya Guru Khalilur Rahman pendiri Darussalam, Bupati Matapura, Kabupaten Banjar. Diundang pada waktu itu. Nah, dibagi pian sebuti seorang nih. Hizib Senin akhir
Nah dibaca, biasanya kalau di Martapura kalau ada haulan itu hizib sinil akhir dibaca. Tahun di Banjarbaru, Oktabat. Hah? Ya dibacalah di Banjar biar. Dibaca hizib sinil akhir. Handap aja paling 10 menit, 15 menit. Yang sampailah. Nah, 7 menit lah. 5 menit kalau cepat benar. Nah, jadi kalau bisa bisanya hari ini Selasa, Selasa juga, Rabu, Rabu juga, Kamis, Kamis juga, Jumat, Jumat juga. Tapi kalau kena Senin dua kali double. Tapi kalau kada kawa juga separuh-separuh, misalnya Senin bagi dua, kayaknya malam. Kalau kawa, kalau supaya nyaman pian habis sembahyang sedikit, habis sembahyang sedikit. Jadi lima waktu tuh sah hizib habis kada kerasaan. Syukur-syukur kalau setamat sehari luar biasa. Paling kada sah hizib sehari. Mudah-mudahan kau tamalkan. Apa sambah sedikit seminit dua menit dulu kisah solawatnya apa nih? Kemuliaan solawat. Apa? Nda kemuliaan solawat apa kisah-kisahkan sedikit. Keutamaan solawat, kisahkan guru. Apa keutamaan sebaik dua bait lah, keutamaannya. Artinya orang yang cangkal membaca solawat itu kata Rasulullah rezekinya mudah boy. Amin. Nang apa hajatnya dikabulkan Allah Taala. Amin. Apapun keinginannya dikabulkan Allah Taala berkat solawat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bila kita cinta kepada Rasulullah, insya Allah Allah pun cinta kepada kita semua. Amin. Karena apa? Orang yang cinta dengan Rasulullah itu adalah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Karena Guru Jupri sudah merasalah. Merasakan Bu, alhamdulillah. Ke Jawa sudahlah. Alhamdulillah Bu berkat selawat ulun rancak ke Jawa Bu. Ziarah alhamdulillah berkat selawat. Nah, kada bayar lah gratis lah. Alhamdulillah kada bayar lah. Alhamdulillah Bu berkat selawat. Jadi Bu, barang siapa membaca selawat ya Rasulullah 500 kali tiap hari jangan Guru ya, 500 kali. Maka orang pun cinta ulun pian beberatan Bu amin. Amin. Jadi Bu pian disayangi laki pian, laki pun cinta ulun pian jawa. Amin. Mudah-mudahan beratan panjang umur walafiat. Amun kada belaki pang sing apa? Nah, amun kada belaki Bu sikap kawin Bu. Amin. Iya, nggih. Pun. Antu hatu. Selawat ya Bu ya. Ya jadi selawat jangan ditinggal. Memuji Rasulullah. Nggih. Selawat apa aja? Terserah. Selawat itu nang mana pian bisa bae sallallahu alaihi Muhammad. Cuma lebih utama lagi dibuatnya sayyidina bae sallallahu alaihi sayyidina Muhammad. Ya terima kasih Guru Jupri. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Terakhir mari kita dengarkan Guru Jupri membaca syairnya. Wallahu alam. Ya Taiba. Ya Taiba, ya Taiba, ya Taiba, ya Dawal Ayana, Ashtuqana Lika, wal Hawa Nadana, wal Hawa Nadana. Ya Taiba, ya Taiba, wal Ayana, Ashtuqana Lika, wal Hawa Nadana, wal Hawa Nadana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.